Ni satu lagi nasi tumpeng. Sajian khas Nusantara. Dia buat bentuk macam ni. Nampak tak macam pagoda tu. Ni tumpeng 20 porsi. Maksudnya dia buat satu ni, dia bubuh keliling lauk apa semua tu, boleh makan 20 orang. Macam ni 16 porsi ni boleh makan 16 orang. 16 orang ni. Kalau macam ni 10 porsi tu untuk 10 orang makan. Dia buat lauk semua keliling siap-siap dah. Nasi dah nasi kuning. Macam ni 6 porsi ni untuk 6 orang. Nampak tak design dia tu? Lauk dia keliling tu, yang kuning tu nasi kuning. Ini kalau nak order makan ramai-ramai lah, nasi tumpeng. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi. Petang ni kami mai Kota Medan. Nak mai buka puasa. Jadi kami singgah di restoran. Nama apa restorannya? Ayam Penyet Jakarta. Yang ni memang popular lah dengan ayam penyet dia. Tengok banyak orang order. Kalau tengok tu ramai tu. Grab-grab duk tunggu ambil order. Nak hantar. Orang yang buat tu pun tak menang tu. Kalut ni yang buat tu. Ni buah kodara ni. Tu buka puasa. Ni dah boleh buka puasa dah. Kita buka puasa dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma dulu dah. Ni kita perkena buah naga. Macam biasa lah. Teh apa nak? Okay, sedap buah naga lepas ni. Mari kita tengok ni. Sampai dah ni. Ayam Penyet Jakarta popular sangat ni. Dia ada nasi putih, lepas tu ayam goreng, lepas tu dengan kerok-kerok dia tu anguk-anguk. Ni sayang urap. Dia ada kacang-kacang sikit tu, daun pucuk ubi, daun kacang. Lepas tu yang ni sambal dia, sambal ikan bilis dengan sambal tomato, sambal hijau. Lepas tu dia dah bagi ni ubi kentang, dia potong nipis-nipis tu. Ni favorite akak kita lah, Ayam Penyet Jakarta. Tapi makan di Medan. Dia kalau di Medan ni popular dengan ayam penyet, bakso, soto, macam-macam tu. Jadi kalau hangpa nak main sini boleh try tengok. Macam ni Ayam Penyet Jakarta, kena try baru tahu rasa macam mana. Kurang pedas, akak kita beritahu. Ayam pedas. Ada satu pedas, ada satu tak pedas. Cuma sambal tomat tu. Jadi sambal tomato ya, tak pedas. Yang ni kurang pedas. Sebelah dia ni. Ini pedas. Dia tu dengan cabai Melaka siap tu. Mana banyak pilihan dah. Kalau siapa suka makan pedas tu, ambil yang belah kanan tu. Dia ada manis-manis ni sama ubi kentang ni. Dia bukan kata ayam penyet ni ada. Tapi yang paling popular tu ayam penyet. Yang lain pun ada. Nasi urap, ayam penyet, nasi rendang, daging urap, nasi rendang, daging gaduh-gaduh, macam tu. Nasi ayam gulai gaduh-gaduh, nasi ayam gulai urap, nasi ayam rendang, daun ubi tumbuk, macam-macam lah. Tapi yang paling popularnya ayam penyet. Ini satu lagi. Nasi, lepas tu ayam penyet, sambal dengan gaduh-gaduh. Macam kita siap gaduh-gaduh tu lah. Itulah dia panggil nasi penyet gaduh-gaduh. Tengok beza dia. Yang ni nasi ayam penyet
urap. Urap tu sayur macam ni lah. Kalau macam ni, nasi ayam penyet gaduh-gaduh. Beza tang ni lah sayur dia. Hal lain ayam pun semua sama lah. Yang ni yang popular sangat di sini. Ni dia main tak buah lagi ni. Aku tak cukup tadi. Tengok pun menarik dah ni. Hari ni kami buka puasa dengan ayam penyet. Tengok ni. Ayam penyet, lepas tu ada kok-kok dia ni. Riuk. Riuknya. Lepas tu ni gaduh-gaduh. Dia ni. Dia kuah kacang juga. Macam gaduh-gaduh kita juga. Kami yang rasa tengok. Dia pakai rempah cekur. Apa macam halia dan sedapnya. Kuah kacang manis-manis. Saya kalau makan ada manis-manis ni memang A lah. Dia makan ayam penyet ni nak kena rasa dia punya sambal ni. Tu. Satu sambal pedas, satu sambal manis. Tomato ni. Ni. Ini agak manis-manis sikit. Jangan harap. Kalau yang ni sampai pedas. Masa tengok. Meletup. Baru. Aduh. Mendangkap. Tak apa. Sambal ni kita sebelah sat. Kita makan nasi yang gaduh-gaduh. Boleh makan yang gaduh-gaduh dah. Jadi nak abang kat hampa. Kalau hampa main Medan ni, jangan lupa try ayam penyet Jakarta. Lepas tu ambil yang ada gaduh-gaduh. Set dia tu kan. Memang sedap dah. Gaduh-gaduh dia tu macam tempat kita tu. Last kali KO. Kalau tak kena ni tak sah lah noh. Tu dia habis clear. Ayam penyet Jakarta makan di Medan.